Betul ke yang kata ganjaran solat qada Masjidil Haram satu waktu bersamaan 1000 waktu? Semua amalan di Masjidil Haram 1000. Ada satu pendapat 100,000. Okey? Ha, kerana kelebihan masjid tadi. Di Masjid Nabawi 500 kali. Nah, maknanya kita duduk Masjid Nabawi sesaat seperti duduk masjid lain 500 saat. Nah, tapi ganjaran atas amalan yang kita buat, jangan amalan yang banyak dikurangkan tak boleh, ganda je boleh. Maksudnya kalau kita semayang serakaat di Masjidil Haram dapat pahala 100,000 rakaat. Betul lah, kerana ganda pahala di Masjidil Haram satu hadisnya 100,000 kali. Okey, ha. Tapi jangan pula kita kurang tak boleh. Nah, contoh kurang kau ni, dia hutang orang di Kip Ayu ni 100,000. Ha, jadi jumpa di Mekah, dia bayar siap. Dia tidak bayar dah hutang awak tu. Bayar warna pulak siap. Dia bukan saya hutang awak 100,000. Ha, 100,000 berapa siap? Di sini menjadi haram kau. Bayar siap macam 100,000 dah jadi habis hutang. Yang jadeng. Ha, boleh gitu? Tak boleh. Ha, ramai orang oh, bodoh gitu. Faham tak lagi? Kira 100,000 kali ganda. Tak? Ha, gocohnya. Tak boleh, kurang tak boleh. Dia nak nambah ganda pada amalan saja. Ha. Jangan awak sedikit bodoh gitu.